jangan dipegang begini, jangan. Cukup diginiin aja. Tekan. Get. Nah, nurut toh. Nah. Get. Nah. Posisi tangan. Posisi tangan perhatikan. Kita gini. Lor. Tak kasih tahu nih. Yaitu tentang apa? Bab apa? Yaitu cara mengatasi perkutut lokal. Misalnya perkutut dulur-dulur itu kan sudah pada gacor seperti hanya di atas-atas saya ini. Tetapi dia bersifat giras. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana dulur-dulur? Itu sebenarnya kalau versi saya itu sangatlah mudah dan gampang. Cukup dilakukan 1 minggu 2 kali. Biar perkutut jinak kenal sama bendoronya. Caranya bagaimana tuh? Misalnya dulur-dulur posisi malam hari, oke? Habis maghrib atau habis isya, posisi santai. Lalu perkutut ini, nah ini kan gesit sebelah saya. Sekarang alhamdulillah jadi jinak. Dia sudah gacor. Bahkan dia gacor. Ini yang dinamakan Durrahman. Ini perkutut. Rajanya raja perkutut lokal di daerah Pasuruan Dungdeng. Sudah tidak ada musuhnya. Ini berapa kali menang lomba. Cara ngatasinya begini. Posisi santai. Perkutut ditaruh di bawah sambil kita menikmati kopi malam hari. Lalu begini aja. Nah, ini tadinya ke sini. Sekarang Cina. Get. Nah, sering gini-gini. Nah, tuh. Di awal dia giras, tapi nanti keseringan maka dia jinak. Nurut. Karena perkutut ini hewan, makhluk ciptanya Gusti Allah, tidak dikasih akal dan pikiran. Tetapi kalau kita sering mendekati, apa itu? Pendekatan. Maka perkutut ini nurut dulu. Get. Nah, nurut kan? Nah. Get. Nah. Posisi tangan perhatikan. Kita gini-gini. Di awal dia giras, gelabak. Lalu kita lus-lus. Lus. Lelo, lekong. Duh capek kus, ujaan ningat. Nyaman. Dia lama-lama nyaman tuh. Dia nyaman. Tuh nyaman. Tekan. Dia nyaman. Dia mengenal bendoronya. Cukup malam hari. 1 minggu 2 kali. Tekan, jangan dipegang begini, jangan. Cukup diginiin aja. Tekan. Ye. Paham gitu lur ya. Maka tidak secara sengaja keringat-keringat kita itu tercium oleh sang perkutut ini. Ye. Nih, enggak percaya. Durrahman. Ini gacor. Dulu kosong. Sekarang alhamdulillah walau itu berak-berak ini. Cina.
Kalau dia mau ya bekur. Berhubung dia tidak mau, maka tidak bekur. Oke. Satu minggu dua kali. Tak lelo lelo lekung. Tidak usah dipegang. Pegang-pegang begini tidak usah. Cukup plek. Duh cakakus. Pujaan ningati. Nggih, paham nggih dulur nggih? Cukup sudah sampai di sini dulu. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemula. Salam santun, salam rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.